Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Trio Tewur. Jadi kali ini saya berada di Desa Penanggal. Ini ada pelakat Pasru Jambe, pemandian Tirosari. Kalau ke kiri ke hutan bambu, Gunung Sawur. Kita lurus. Jadi saya ingin memperlihatkan suasana asli di pengungsian Desa Penanggal dulu. Pengungsi korban lereng Semeru. Jadi sebelum lanjut, jangan lupain ya kliknya ya dulur. Ini saya sudah nyampe depan kantor Desa Penanggal. Jadi seperti ini dulur. Dan lokasinya itu gak jauh dari sini. Nah, ini ada kuburan ini dulur. Kanan kiri ini ada kuburan ya. Gak jauh dari kuburan ini lokasi pengungsi korban Semeru dulur. Kita keliling ya dulur. Jadi seperti apa suasana di sini dulur? Nah, di sini nanti seperti ini dulur. Ada tulisan apa itu? Kemensos, Kementerian Sosial. Ini apa ini? Mobil dapur lapangan. Ada mobil dapur lapangan dulur. Ini PMI, Palang Merah Indonesia. Nah, di situ juga ada bapak-bapak sama ibu-ibu yang lagi nongkrong ya dulur. Ini ada toilet umum juga dulur. Ini banyak ya. Tuh banyak ya. Ada yang terbuat dari plastik dan permanen dari kayu juga yang sebelah kiri itu. Ini kayaknya ada sebagian yang tidak ditempati ya, itu kosong kayaknya. Gak tahu sih. Ini juga dulur. Ini ya. Jadi kayak terpantau agak sepi ya. Mungkin karena ada yang tinggal di rumah saudaranya gitu ya. Jadi kayaknya sih yang tinggal di sini itu benar-benar rumahnya hilang dan hancur dulur. Jadi semoga ini ya tergantikan rumah yang ada di Huntara itu dan bisa tidur tenang di sana. Amin amin ya robbal alamin. Di sini juga ada mbak-mbak itu dulur. Oke, kita lanjut ya dulur. Ini ada apa ini? Tandon air ini dulur, buat kayaknya buat wudhu ini dulur, buat sholat ya. Ada yang tidur di depan juga itu dulur. Ini ada mesin cuci juga di sini dulur, banyak itu ya. Sekitar berapa ya? 5 atau lebih ya. Dan di sini ini ada mobil Kementerian Sosial Rakyat Indonesia juga. Ini di sini ada lapangan bermain itu dulur. Ada gazebo-nya juga ya, ini buat para anak kecil-kecil ini. Ini taman bermain kumpul bocah Semeru, jadi begitu. Nah, seperti ini ya dulur, itu lagi ada orang anak kecil yang bermain ya. Dan di sekitarnya juga ini ya, hunian sementara ini terbuat dari terpal ini dulur. Ini ya, apa itu, PT Cikarang Distrindo TBK Peduli Kemanusiaan. Wah, itu ini apa ya, kok kayak kafe ini. Oh, ini musola mungkin ini dulur. Ah iya, musola dulur. Nah, jadi seperti ini ya musolanya dulur. Ah, terbuat dari bambu ya. Itu atapnya sama apa itu, kayak do apa ya, lupa aku. Ini dulur musolanya, ini masjid apa musola ini. Tuh di depan itu ada cuci tangan. Nah, ini pokoknya semoga cepat selesai ini apa
Huntara yang ada di lereng Semeru, tepatnya di lokasi Sumber Mujur ini. Semoga warga yang ada di sini sementara di lokasi pengungsian ini segera menempati rumah yang cukup sederhana tapi baguslah di sana ya. Ini ada warung juga di sini tuh. Ada juga panggung Semeru ini. Panggung Semeru. Wah ini. Ini kalau ada karaoke-karaoke mungkin ya. Ini ada tamu-tamu gitu. Apa itu? Kedaulatan Rakyat Migunani Tumerian, apa itu macanya ya? Panggung Semeru FKPP. Itu ada tulisan apa? Aku senang baca-baca kayak gini tuh, urip iku kudu eling lan waspada. Nah itu oba mama mingset geget apa itu gak ngerti ya. Sambung rasa office Migunani Tumaring Lian ya. Itu yang tahu dulur-dulur ya monggo tahu. Itu saya nggak tahu itu dulur. Ada sebagian yang tahu juga. Jadi seperti itu ya suasana di pengungsian ini. Lereng Semeru tepatnya di Desa Penanggal ini dulur. Dan di sebelahnya itu ada kuburan kayak gini ya dulur. Ini. Ada kuburan dulur. Nah, ini. Bagi yang penakut ini cukup mengerikan ya kalau bagi para yang penakut sekali ini. Wah, ini ada kuburan ini. Tapi meskipun kuburan ini bagus-bagus ini, kadang ini dikirim kembali itu kalau yang butuh duit sekali itu. Ini apa? Pohon-pohon ini apa ini ya? Lupa aku. Dan di sana kalau ke kanan itu ke sana ya, wisata Tirtosari pokoknya. Banyak kafe juga di sana dulur. Nuansa hutan pinus. Di sini di terpantau apa? Ini ya, begitu. Juga ada kayak terpal itu dulur di dalam kantor desa Penanggal itu. Ada yang ngungsi di situ juga kayaknya. Oke, jadi seperti itu ya dulur. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe ya bagi yang belum subscribe. Kali ini saya langsung menuju ke Curakoboan melihat informasi di daerah sana ya. Biar dulur-dulur tahu informasi terkini dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.